Adran laut ini adalah salah satu tradisi yang dilakukan oleh leluhur kita, nenek moyang kita. Dan prinsipnya ini adalah rasa syukur kita kepada sang pencipta, sang holik gitu. Itu aja. Agenda HUT Kabupaten Kerawang yang ke-385. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan dengan kedatangan Ibu, Bapak sekalian memberikan support kepada TPI Ciparagi Kejaya. Cuman kalau saya tadi perhatikan yang ikut sekitar 70%-an lah, 70% kurang lebih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya, khususnya Ibu Bupati, kami atas nama Ketua Umum Penyelenggara, hanya ini yang bisa saya suguhkan, saya sajikan terkait dengan tahapan-tahapan kegiatan, meskipun sudah disumbang oleh Kabupaten beberapa persennya, dan sekarang sudah diklaim kegiatan Adran Laut ini adalah merupakan kegiatan daerah Kabupaten Kerawang yang dilaksanakan setiap tahun, tepatnya setiap hari ulang tahun Kabupaten Kerawang yang kebetulan tahun ini ulang tahun yang ke-385. Adran Laut pada hari ini merupakan rangkaian dari rasa bangga kita sebagai orang Karawang memperingati Milad Kabupaten Karawang yang ke-385. Tepuk tangan buat kita semua. Mudah-mudahan tentunya ini menjadi sebuah tradisi yang tentunya juga harus kita lestarikan. Yang pertama, wujud syukur kita khususnya masyarakat Ciparage yang telah diberikan keberkahan limpah ruah sumber daya alam yang mudah-mudahan ini bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di sana. Adran Laut ini mudah-mudahan ya setelah kita melaksanakan Adran Laut ini ya Allah itu memberikan rahmat dan berkahnya khususnya masyarakat nelayan yang mengais hasil yang dari laut yang melimpah seperti itu. Dalam rangka Milad Karawang yang ke-385, harapannya masyarakatnya ini terus menjalin komunikasi yang baik, kompakan, saling gotong royong, saya bilang hormat menghormati, sehingga tentunya silih asa asih asuh, sehingga tentunya apa yang memang diharapkan oleh kita semua, pembangunan Karawang yang lebih maju lagi, lebih bisa mensejahterakan masyarakat yang bisa tercapai.